Selamat pagi Golfers Malaysia. Apa khabar korang semua? Rindukan Re-Channel tak? Setelah hampir 2 minggu tak main golf, kini Re-Channel kembali lagi untuk memberikan review-review golf course di Malaysia. Jadi, minggu ini kita review lagi golf course premium di Malaysia, iaitu Kota Permai, Golf dan Country Club. Ya, dan seperti biasa, kita akan review dari segi lokasi, harga, tee box, fairway rough, green, signature hole, caddy, kemudahan lain dan secara keseluruhannya. Dari segi lokasi, Kota Permai Golf ini terletak sangat strategik, iaitu di Bandar Kota Kemuning, Shah Alam. Paling mudah sekiranya anda dari Lebuh Raya Kesas, terus sahaja sehingga ke persimpangan Bukit Rimau, keluar ke kiri dan terus sahaja sehingga sampai ke trafik light yang pertama. Kemudian ambil kiri dan juga rapat ke belah kanan, simpang kanan pertama dan masuk ke simpang kanan yang kedua dan anda akan sampai ke Kota Permai Golf dan Country Club. Terus sahaja ke depan dan anda boleh dropkan bag anda di hadapan kaunter yang telah disediakan. Okey, yang kedua dari segi harga. Harga yang dipublish di website adalah sebanyak RM286 untuk member guest dan RM402 untuk visitor pada hari weekdays, dan juga sebanyak RM524 untuk member guest dan RM625 untuk visitor pada hari weekend. So, agak mahal kan? Tapi di sini aku akan share beberapa cara yang lain untuk korang dapat bermain dengan harga yang agak berpatutan, iaitu yang pertama dengan menggunakan kredit kad World Privilege di mana korang tak perlu membayar green fee. Yang kedua, menggunakan Sunday Promotion, iaitu membayar RM288 sahaja net untuk caddy, green fee dan juga bagi. Ataupun yang ketiga, korang boleh mendapatkan tajaan untuk bermain secara percuma jika ada. So, disebabkan dengan harga yang begitu, di sini aku memberi 1 daripada 5 bintang sahaja untuk harga. Okey, setelah selesai segala pembayaran, jom kita ready untuk kita tee off. First impression aku di lubang pertama par 5 ini, memang aku sangat-sangat excited kerana dapat bermain di kelab yang begitu megah ini. Dan untuk korang yang masih belum tahu, kos ini adalah salah sebuah daripada championship kos di Malaysia dan banyak sekali pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa yang telah diadakan di kelab ini. Jadi amatlah tidak menghairankan sekiranya keadaan teabox di sini semuanya dalam keadaan yang baik dan juga superb. Setiap teabox juga kurang mempunyai patches dan juga setiap tee box ini nampaknya sangat rata dan sangat senang untuk kita tee off daripada setiap tee box ini. Di sini juga tidaklah boleh sebenarnya dipanggil sebagai tee box kerana tidak ada box. Yang ada hanyalah tupai-tupai sahaja yang banyak di kiri dan kanan. Dan satu lagi yang aku perasan adalah di course ini tidaklah terlampau flat seperti saudaranya di Bukit Kemuning. Sekurang-kurangnya di Kota Permai ini terdapat banyak juga undulating punya fairways yang nampak daripada tee box. So, walaupun ramai yang mengatakan bahawa Kota Permai ini sangat senang untuk dimainkan, tetapi ia mempunyai cabaran yang tersendiri. Jadi, untuk rekod aku bagi tee box 5 daripada 5 bintang. Okey, seterusnya mari kita bicarakan berkenaan dengan fairway-nya pula. Fairway di sini agak luas dan tidaklah begitu panjang. Malah, ada beberapa lubang par 4 yang boleh sampai ke green dalam 2 pukulan sahaja.
Rumput di fairway ini menggunakan rumput Zoysia carpet. Jadi memang bola itu timbul dan membuatkan kita rasa geram untuk pukul bola tersebut. Ia juga dijaga dalam keadaan yang begitu baik sekali dan kita dapat membezakan yang mana kawasan fairway dan yang mana kawasan rough. Di kuarter permain ini, bunker dimainkan seperti biasa. Cuma kerja-kerja meraking diserahkan kepada pihak caddy. Satu lagi yang aku notice, dekat kuarter permain ini memang kurang kawasan yang mempunyai OB. So, any backshot paling kuat pun akan masuk dalam air ataupun berkongsi fairway dengan fairway sebelah. Dan yang paling aku suka adalah apabila berdekatan dengan green. Bayangkan daripada fairway untuk chip ke dalam green, anda tak perlu chip pun. Anda hanya perlu tolak menggunakan putter sahaja pun dah boleh on. Memang aku banyak safe stroke dekat situ. Sedap-sedap. So, tanpa ragu-ragu, fairway 5 daripada 5 bintang. Okey, untuk rough pula, ia adalah sebenarnya combination daripada rumput carpet tadi dengan beberapa tumpukan cowgrass. Walaupun rough di sini menggunakan cowgrass, tetapi ia seperti fairway di kos yang lain seperti di KGTA. So, di sini anda tak perlu risau kalau bola anda masuk ke dalam rough, sebab anda boleh pukul macam biasa. Anda boleh pukul pakai wood, pakai hybrid dan apatah lagi pakai iron. So, untuk rough, aku dengan senang hati memberi 5 daripada 5 bintang juga. Okey, seterusnya daripada segi green. Green speed dia 10.5 tu. Tengoklah sendiri macam mana chip yang baik pun main dekat green ini, bola boleh roll sampai keluar daripada green. Secara overall, green dia memang terbaik. Dengan speed 10.5 kaki, anda perlu hanya tap sahaja untuk bola anda roll ke depan. Dan yang paling penting sekali, anda perlu tanya kepada caddy anda ke mana arah drop bola tersebut. Memang aku sangat excited main dekat green ni. Dan satu lagi, memang aku sangat excited dengan seorang mamat KD ni yang betul-betul tepat memberi aku advice. Aku hanya follow sahaja apa yang dia kata. Dan aku memang banyak safe stroke kerana mendengar nasihat daripada mamat KD seorang. So, untuk cerita green, aku bagi 5 daripada 5 bintang juga. Perfecto. Okey, seterusnya kita ceritakan berkenaan dengan signature hole pada pandangan aku. Ini adalah lubang 14 par 3 dengan jarak 131 meter, tetapi kita boleh main dengan 120 meter saja. Kenapa aku suka lubang ini? Kerana lubang ini boleh kita attack 4 cone in 1. Dengan pakai 9 iron ataupun pitching sahaja, kita boleh attack terus kepada pin. Cuma hari ini kami kurang bernasib baik, walaupun attack for birdie, tetapi cukuplah happy dengan par sahaja. Sebenarnya banyak lagi lubang-lubang lain yang mempunyai ciri-ciri signature hole. Contohnya seperti lubang ini. Ini adalah merupakan lubang 6 par 3 sejauh 176 meter. Apa yang mencabar je di lubang ini selain daripada jaraknya yang jauh, di sebelah kirinya adalah sepanjang-panjang air sehingga ke green, kemudian ada bunker sedikit di sebelah kiri, dan sekiranya anda slice di kanan, anda akan meminjam fairway yang lain. So, untuk signature hole di sini, aku bagi 5 daripada 5 bintang juga. Okey, kalau sebelum ni aku tak pernah review caddy, kali ni aku memang betul-betul nak review caddy. Panjang permainan kami pada hari ini, kami telah ditemani oleh dua orang caddy, seorang nama Abi dan seorang nama Nurul. Caddy yang attached dengan aku nama dia Abi. Abi ni memang superb lah. Kenapa dia superb? Bukan setakat tahu di mana bola kami landing, beliau ni boleh advise kami seperti pro. Beliau tahu kemampuan kami sebagai golfers dan beliau boleh advise kayu apa yang boleh kami gunakan untuk kami terus on. Dan ya, bola kami on dengan advice beliau. Dan di atas green, beliau tahu slope jatuh mana, laju mana, ke mana break kiri dan kanan,
dan tugas kami adalah untuk follow sahaja advice beliau, dan itu sangat-sangat mengurangkan strok kami pada hari ini. So, thank you very much Mr. Abi. Kau memang terbaik dan aku bagi kau 5 daripada 5 bintang, bro. Semoga terus berjaya. Okay, setelah penat bermain dan juga merasai manisnya kemenangan, kita berehat di kafe yang begitu selesa ini. Malah golfer's hut di lubang 6 tadi juga memang selesa, baik, makanan pun banyak. Cuma harga pun agak sedikit mewah sikit lah kan. Ha, tapi so far okay. Kemudahan changing room juga di sini bukan bisa-bisa bosku. Memang kena pakai card access. Dalam memang penuh komplit dengan aircon, sejuk dan sebagainya. Dan memang selesa. Toilet dan shower room juga memang 5 star. Memang terbaik, tak perlu nak kata apa. Dalam toilet pun ada bunga. Selain itu, selain ada Transview, dekat sini pun ada Golf Partner. So, boleh beli kelab-kelab yang terbaik yang dibawa daripada Jepun. Memang harga pun berpatutan. Bersebelahan dengan kedai Golf Partner, siap ada driving range lagi. Siap 2 bay lagi. Jadi, bolehlah test dulu driver ke iron ke sebelum anda membeli. Pendek kata, memang pelbagai facilities yang ada di sini semuanya memang lengkap dan terbaik dan 5 star. Dan tidaklah pelik sekiranya kelab golf ini mempunyai banyak award yang dimenangi di peringkat Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa. Anda tengoklah sendiri pelbagai jenis award yang dipamerkan oleh kelab ini di Hall of Fame mereka. So, dari segi kemudahan, no doubt 5 daripada 5 bintang. So, secara keseluruhannya, bermain di salah sebuah kelab yang terbaik di Malaysia ini adalah merupakan satu idaman kepada para golfers di luar sana. Kepada anda yang masih lagi belum cuba kelab ini, bolehlah cuba untuk bermain di kelab ini. Walaupun harganya sedikit mahal, tetapi memang sangat-sangat berbaloi. So, walaupun aku bagi 1 daripada 5 bintang daripada harga tadi, tetapi untuk keseluruhan, memang kelab ini 5 daripada 5 bintang. Ok, setakat ini sahaja dahulu review aku untuk kali ini. Dan sekiranya korang suka dengan video-video review aku di dalam channel ini, bolehlah tekan butang like dan subscribe channel aku ini. InsyaAllah akan ada banyak lagi golf-golf course yang lain yang akan aku review, InsyaAllah. Ok, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.